Kita bicara soal networking, sebenarnya salah satu kemudian kesempatan yang juga diberikan begitu ya ketika teman-teman ini akan bergabung gitu dalam komunitas OSC ini adalah para peraih beasiswa OSC itu adalah mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk magang dan bekerja di media grup. Wow. Itu juga akan dibuka kesempatannya seperti itu. Dan saya dengar-dengar juga ada perkumpulan alumni OSC ya? Iya, betul. Wow, jadi tidak hanya belajar saja, mendapatkan beasiswa saja, tapi juga jenjang karirnya juga menjanjikan. Karir, networking itu tadi Pak Yohanes bilang itu penting sekali. Wow, seru sekali ya. Jadi beruntunglah mereka yang mendapatkan awarding di dalam gelaran OSC tahun ini.